Roronoa Zoro, karakter karismatik dalam dunia One Piece, menyimpan begitu banyak keunikan dan keistimewaan. Selain sebagai pendekar pedang handal, Zoro juga memainkan peran penting sebagai wakil kapten yang tegas dan logis di kelompok Topi Jerami. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai karakter dan kehidupan luar biasa dari Zoro. Zoro lahir dari pasangan Arashi dan Tera dan memiliki darah tipe XF. Keturunannya dapat ditelusuri langsung ke Dewa Pedang Ryuma melalui kakeknya Rorono Pinzoro dan neneknya Shimotsuki Furyuko. Meski Zoro tidak benar-benar anak yatim piatu, namanya diubah di media barat untuk menghindari masalah hak cipta. Keunikannya lainnya adalah kebiasaannya yang aneh, seperti ketidakmampuannya untuk menemukan arah dan ketahanannya terhadap alkohol. Bahkan, Zoro dilarang minum sake sebelum menyelesaikan latihan dari Mihawk. Zoro telah melewati berbagai tantangan dan pertarungan seru. Kesehariannya yang penuh latihan fisik intens membuatnya memiliki ketahanan terhadap alkohol yang luar biasa. Meskipun dikenal sebagai pemburu bajak laut yang garang, Zoro memiliki sisi humor, terutama saat menyangkal rumor bau badannya yang dikira seperti besi atau baja. Dinamika hubungan Zoro dengan kru Topi Jerami, terutama dengan Sanji, memberikan warna tersendiri dalam cerita. Panggilannya kepada Sanji sebagai bajingan mencerminkan perbedaan ideologi mereka, terutama seputar wanita. Berbagai fakta menarik tentang Zoro, mulai dari ukuran dadanya yang besar hingga kebiasaannya memakai bandana saat serius dalam pertarungan, menambah kompleksitas karakternya. Meski terlihat keras, Zoro memiliki daya tarik humor yang membuatnya dicintai oleh penggemar. Dalam keseluruhan cerita One Piece, Zoro memiliki penggemar yang kuat. Meski tidak pernah berdoa kepada dewa atau Tuhan, tekadnya untuk mati demi Luffy membuatnya menjadi karakter yang penuh dedikasi dan dicintai oleh banyak penggemar dengan segala keunikan dan kelebihannya. Roronoa Zoro terus menjadi salah satu karakter paling ikonik dalam dunia anime dan manga.